Baik, seterusnya Farm Fresh Berhad menyasarkan untuk membuka sebanyak 300 cawangan menerusi perniagaan kios minuman Jom Cha by Farm Fresh di seluruh negara dalam masa 3 tahun akan datang. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Farm Fresh, Loy Tuan Yi berkata, setakat ini 25 cawangan sudah dibuka dan boleh didapati di kebanyakan pasaraya besar di seluruh negara. Selain menyasarkan 100 lagi cawangan pada akhir tahun ini. This year, we already got 25. Like what Eddie say just now, we wanted to scale it up to dekat 100. And then by then, I think 2024, 25, what we are targeting is that we wanted to open maybe every year 100, you know, to 300 outlet. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Farm Fresh Azmi Zainal berkata, pelbagai strategi pemasaran diambil kira bagi memastikan produk berkenaan relevan dan mampu bersaing setanding produk sedia ada. Farm Fresh dah ada fans dia sendiri, dah ada peminum-peminum Farm Fresh. Of course, diorang ni nak rasa perasa-perasa lain. Jadi kalau dekat supermarket tu mungkin limited kita punya inovasi of resipi. Jadi dengan adanya Jom Cha ni satu inovasi yang diorang boleh rasa susu ni dikombinasikan dengan ini, susu ni dikombinasikan ini. Jadi itu ni. Jadi in term of customer, saya percaya orang-orang yang peminum-peminum Farm Fresh sekarang, dia akan cuba pula. Because kalau dia minum Farm Fresh yang biasa dekat supermarket dia beli ataupun dia beli daripada dealer-dealer saya, itu yang normal punya rasa yang biasa. Yang ini kreatif punya rasa. Jom Cha by Farm Fresh menawarkan rangkaian perisa tersendiri menggunakan bahan-bahan berkualiti tinggi selain mengekalkan harga yang berpatutan yang bermula dari RM5.80. Terdapat 19 jenis minuman di bawah 6 kategori berbeza diperbuat dengan susu dan yogurt Farm Fresh yang kaya dengan probiotik. Turut diperkenalkan menu baharu iaitu Natural Yogurt Milk Berries Soft Serve.